Kompas, cara memverifikasi biaya IndiHome yang tersisa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui aplikasi web dan Mi IndiHome. Seperti diketahui, Telkom menyediakan beberapa paket berlangganan IndiHome yang dapat digunakan untuk mengakses internet sebanyak mungkin. Namun, perusahaan negara menerapkan berbagai batas penggunaan yang adil, sesuai dengan harga atau paket yang dipilih. Untuk paket internet 20 MB, misalnya, ia memiliki FUP 500 GB. Jika batas penggunaan telah mencapai angka itu, kecepatan internet akan berkurang. Secara umum, kuota internet atau batas FUP akan dipulihkan setiap awal bulan, sehingga kecepatan internet kembali normal. Baca juga, cara mengubah kata sandi Wi-Fi IndiHome dengan mudah melalui HP. Sekarang, untuk memantau penggunaan atau biaya internet yang tersisa, pelanggan dapat berkonsultasi dengan berbagi internet secara teratur. Cara memverifikasi kuota Telkom IndiHome melalui ponsel dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Mi IndiHome yang ada di App Store atau Play Store. Sementara itu, bagaimana memverifikasi biaya IndiHome tanpa login dapat dilakukan melalui web di meja atau browser. Jadi bagaimana cara meninjau kuota IndiHome melalui aplikasi web dan Mi IndiHome? Baca juga, cara berlangganan Telkom IndiHome, harga paket dan tingkat instalasi. Bagaimana berkonsultasi dengan kuota IndiHome? 1. Cara memverifikasi biaya IndiHome melalui web IndiHome. Kompas Bill Clinton, cara melihat biaya internet IndiHome tanpa aplikasi melalui situs web IndiHome. Cara melihat bagian internet IndiHome tanpa aplikasi melalui situs web IndiHome. Kunjungi situs web https://substem.indihome.id/pepait-system/sisa-kuota. Kemudian, masukkan nomor internet atau nomor pelanggan Anda di kolom yang tersedia. Kemudian, masukkan kode font CAPTCHA yang ditunjukkan oleh sistem di kolom yang tersedia. Setelah itu, klik tombol Kirim. Dalam tampilan berikut, kuota internet yang tersisa dari IndiHome akan ditampilkan di bagian bawah. Jika kuota yang tersisa dicatat 0,00 GB, seperti yang ditunjukkan di atas, maka batas FUP telah berlalu dan kecepatan internetnya terbatas. Baca juga, IndiHome Netflix Bundling Package Chrome, ini harganya. 2. Cara memverifikasi biaya IndiHome melalui aplikasi Mi IndiHome. Kompas Bill Clinton, cara melihat biaya internet IndiHome melalui aplikasi Mi IndiHome. Cara melihat internet IndiHome berbagi melalui aplikasi Mi IndiHome. Unduh aplikasi My IndiHome di Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan masukkan menggunakan nomor telepon atau email yang Anda rekam saat Anda berlangganan Yende.